wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Ha! Have no regrets, yeah, I'll tat up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Oke, teman-teman, pada kabar kita kembali lagi di channel yang satu ini. Kita mau lihat anakan Japanese Akita nih, punya Ko Felix. Nama ininya apa kok? Channelnya Guardian of Akita ya, benar ya? Wah, ini anakannya. Ini umur berapa kok? Mau jalan 2 bulan. Mau jalan 2 bulan yang ini. Udah punya nama belum ini ya semua? Ada yang namanya Flash, ada yang namanya siapa sih namanya? Aku lupa. Yang punya lupa. Namanya Flash. Ambil dari bawah, Dit. Coba, Dit. Coba kita lihat tuh, teman-teman. Ini kualitasnya apa? Shio apa pet nih? Ini sih aku lihat akan ke Shio Quality. Shio Quality ya? Kelihatan nggak dempek-dempek? Kelihatan sih ya. Tuh. Ini sengaja gue datangnya malam-malam ya. Gue pengen tahu kalau malam-malam tuh kennel kayak gimana sih sebenarnya. Nih lihat Japanese Akita nih. Baru keluar dia pasti langsung pup. Dan kandangnya selalu bersih, Bud. Kok si Japanese Akita ini, kan paling terkenal waktu zamannya Hachiko ya, ada filmnya kok. Iya. Itu alasan lu beli Japanese Akita atau enggak sih sebenarnya? Bukan, karena dia bersih. Tadinya iseng beli satu ekor, beli satu ekor, tau-taunya anjingnya bersih. Ya udah, soalnya kan masalah kita dalam beli anjing, pelihara anjing itu kan bersihin kotoran ya kan. Nah, tadinya pelihara jenis lain. Kita biasanya main anjing itu kan di pagi hari kan, Bud? Iya. Di pagi hari begitu kita pikiran mau main, lihat kandangnya udah lihat pup duluan, udah bete aja sudah. Udah males gitu. Sudah ya? Ngamut kan buat main lagi ya. Berarti si Japanese Akita ini cocok buat orang yang kepengen perfect gitu ya kok ya. Ya. Ya yang hidupnya perfect gitu ya. Perfect, bersih itu. Yang ee-nya di luar kandang. Tuh. Keluar udah langsung pup kan. Jadi sebelum mengenal atau apa sebelum itu, mengenal. Tuh dia sebelah kiri, Dit. Nah, jadi sebelum kita beli anjing sebenarnya harusnya kenali karakter diri kita juga dong ya kok. Iya. Iya, kita pengennya ke arah mana? Kita kepengen beli anjing yang kayak gimana? Sesuai sama karakter. Kalau yang imut-imut lucu-lucu mungkin chihuahua gitu ya. Kalau suka yang bersih misalnya kayak bichon. Nah, perawatannya harus lebih tuh, Put. Kalau yang orang yang perfect ya, perfeksionis ya Japanese Akita. Ya. Buat harga boleh. Juga kalau Ko Felix kan gua yang gua tahu nih mahal banget nih kalau di Ko Felix nih. Ya kan ada yang 50, ada yang 70, ada yang 80 yang gua tahu kan. Ya. Dari dulu lo dari sebelum zaman nge-vlog sama si Om, Ko Felix udah jual harga segitu semua kan? Iya. Kenapa kok dikasih standar harga tuh di atas 40? Ya saya selama ini sambil staking boleh kali ya? Berusaha bikin yang ini coba. Oke, gendong dulu dah. Ini Dit. Berusaha bikin kualitas terbaik buat. Nah terus yang lain? Ini umur sebulan kali ya? Ya belum. Belum ya? 3 mingguan berarti ini? Satu bulan. Belum pernah naik meja yang ini ya, Dit? Kok lanjut lagi kok? Ya aku breeding tuh selalu coba bikin hasil terbaik buat bikin hasil terbaik dan aku pengen anak-anak aku kerawat dengan baik. Pengen anak-anak aku kerawat dengan baik. Pengen anak-anak aku kerawat dengan baik ya dengan mereka beli mahal. Otomatis pasti mereka perawatannya lebih itu, mesti terjamin ya. Terjamin dan anak-anakku juga mereka pasti sayang banget. Nah, lihat mukanya deh. Bisa disorot tuh. Tuh. Mukanya itu ya, bulat gitu ya. Bulat terus kayak ada surai-surainya di sini nih. Disebutnya surai bukan kok itu? Urajiro. Urajiro ya. Bedanya apa kalau Putra lihat dari anakan Akita lain? Ya gemuk, terus mukanya tebel, pipinya, hidungnya tuh nggak terlalu pesek banget gitu ya.
Nanti mancung nggak ini hidung ini? Harusnya kalau udah ini gini enggak yang. Udah ini enggak ya? Matanya juga sipit ya. Coba kita stacking di bawah aja, dia belum pernah naik meja nih. Nah, untuk pemilihan anatomi yang bagus gimana kok? Yang pasti compact. Seimbang. Ini belum pernah naik meja, baru 3 mingguan kali lah ya ini. Apa ambil yang satu lagi coba. Coba yang ini nih. Ini juga ini cakep nih yang ini nih. Nah, yang ini cewek nih. Ini cewek ya. Nih, Dit. Dit. Nah, ini mau nih. Tuh, kelihatan dari pinggir ya, Dit. Tuh. Kelihatan enggak? Jarak dari ke sini kan compact. Oh, gitu. Oh. Terus itunya mesti ke belakang ya buntut ya kok? Ngelingkar. Ke belakang, mesti naik ke atas, ke pantat ke gitu atas, ya. Atas ngelingkar. Oke, buat teman-teman yang mau belanja kebutuhan anjing dan kucing kesayangannya, bisa langsung datang ke Aiko Pet Shop. Alamatnya ada di Ruko Bolsena, Blok E 03 Gading Serpong. Nah, buat teman-teman yang jauh juga, bisa langsung cek di Tokopedia-nya, link-nya ada di kotak deskripsi. Thank you teman-teman, dadah. Selamat datang di Pet Ministry. Kita menyediakan pakan hewan, kucing, ada Viola, buat dogi ya, hamster dan lain-lain. Kita menyediakan segala jenis ikan predator, ikan aquascape dan lain-lain. Kita menyediakan segala jenis service untuk dokter hewan dan hewan kesayangan Anda. Kita menyediakan segala jenis parbank, bersurat, resmi, dan kelinci-kelinci juga ada. Kita menyediakan segala jenis hotel, ber-AC, fasilitas lengkap, dan grooming dengan fasilitas standar internasional. Ya, kita menyediakan segala jenis peralatan, item untuk reptil kesayangan Anda. Kami menyediakan dan menjadi toko reptil terlengkap di Semarang untuk Anda. Jangan lupa mampir ke Pet Ministry Jalan Wahidin 90, Semarang. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend, for it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end, no, they don't fade away. So when I'm gone, and when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Tapi ini masih nyusu. Masih netein ya. Masih, cuman sudah mulai makan bubur dog food. Jadi dikasih air ya teman-teman dog foodnya ya. Tuh lihat tuh. Nah, di sini kan kelihatan banget nih. Bodinya compact. Kelihatan enggak dempek kakinya cara berdiri ya. Jarak kaki, badan, dadanya lihat dari depan. Coba di coba di sini deh. Tuh. Kelihatan enggak mukanya? Kelihatan kan ya teman-teman? Enggak gelap nih. Nakal yang satu ini, Dit. Kalau yang ini di harga berapa kok nanti kalau mau jual? Ini yang tiga ini kan anaknya Juma nih, Put. Oh, ini Juma? Anaknya Juma nih harganya memang agak lebih nih, Put, dibanding yang lain nih. Kena berapa ini kira-kira? Mungkin kisaran 80 kali. 80 ini. Ya. 80 juta nih teman-teman nih kalau mau dapetin. Tuh, dari postur kan kelihatan banget kalau anaknya Juma nih, Put, tuh. Tapi ini bisa show? Bisa. Bisa show ya? Nanti orang beli mahal-mahal nggak bisa show kan komplain. Iya kan? Kasian orang ya, Bud. Biasanya kalau yang nggak show nih, Ko Felix jual harga berapa? 40. 40? 40 nggak show? Iya. Anjir. Cuman biasanya anakan dari saya harga 40. Kalau di show-in harusnya bisa. Harusnya tetap bisa juga ya. Masih bisa. Karena biar gimana indukannya indukan pilihan ya kok ya. Tuh. Bodinya kelihatan enggak, Bud? Cakep ya. Kuping berdiri kapan kok?
mungkin di 2,5 bulan. Dua setengah bulan berdiri sendiri, nggak perlu pakai pedal pop. Nggak usah ya. Ini sudah mulai kelihatan kan, udah setengah bangun tuh kelihatan. Oh. Nah kok kalau untuk Hachiko sendiri kok ya, anjing Hachiko itu sendiri warnanya merah begini nggak sih kok? Dia tuh lebih ke white, cuman di atasnya ada merah-merah dikit. Merah tipis-tipis merah, gitu. Merah tipis. Koko punya nggak contohnya? Ada yang anjing aku yang namanya Siro, pernah yang kita bawa di Panji inget nggak? Oh betul. Yang ditawar sama Panji tuh. Iya, betul. Yang dulu 2 tahun lalu lah itu ya. Itu si Siro. Berarti sekarang dulu umurnya udah 9 tahun, sekarang 11 tahun. Iya. Betul. Mau lihat? Mau dong lihat dong. Yuk kita lihat Siro yuk teman-teman yuk. Kita lihat dari dalam aja kali ya, nggak usah keluarin ya. Keluarin aja. Keluarin okay. Boleh ya. Tunggu sini ya. Ini anakannya? Nggak masalah. Main sih dia. Kalau Siro baik. Siro baik ya. Sini Dit, istirahat Dit. Nah ini nih Siro nih teman-teman. Nah ini benar-benar Hachiko yang kayak gini ya modelnya ya. Dulu Ko Felix beli berapa duit kalau boleh tahu nih? Apa? Kalau Ko Felix beli berapa duit dulu kalau boleh tahu? Ini Siro kan import dari Taiwan nih Put. Oh. Harganya nggak enak lah sebetulnya ini. Sebutin dong. Eh, dipipisin. Jangan dikencingin. Dedenya. Jadi kalau Siro ini import. Siro no. Ngomong ngapain? Ya, harganya nggak usah sebutin lah. Up. Siro up. Man. Siro. Oh dia pengen malah mau main sama yang kecil-kecil ya? Mau main-main yang kecil. Siro. Come on. Kamu ngapain sih? Siro no. Nih kita lihat lagi si Siro nih. Ini putih Hachiko Siro, kayak up. Begini ya teman-teman ya. Up. Man. Coba Siro, up. Angkat Dit. Sini gue pegang Dit. Apa Dit? Siro. Dia penasaran mana kan Dit. Coba Dit, biar gue pegang. Stay. Siro stay. Nah ini jadi teman-teman kalau teman-teman nggak tahu Akita itu bukan yang benar kayak gini bukan ya bukan karena kebetulan Hachiko itu warnanya yang kayak begini ya merahnya ini yang di atasnya doang tuh Siro hei nah nih teman-teman. Jadi ini ya kok ya yang disebut Hachiko ya sebenarnya ya. Kalau misalkan ini warna langka nggak sih kok ini langka buat warna yang, langka deh yang warna gini jarang. Kenapa jarang itu kok? Jarang lahir? Biasanya kalau putih ya warnanya putih. Secara karakter warna ini ini nggak beda-beda nggak kok? Sama aja, tergantung anjingnya aja. Tergantung Siro. Anjingnya ya. Up, Siro, up, good. Pintar tuh dia. Ini 11 stay. Tahun ya umurnya ya? Ini udah 11 tahun. Stay, good. Dulu Shio ini? Shio. Ina Champion ini. Ina Champion, Indonesia Championship berarti nih. Berarti secara karakter sama aja ya semua ya. Kalau untuk Akita ya. Tergantung anjingnya aja. Biasa kan ada beda warna, beda karakter katanya enggak? Sama aja. Sama aja kalau Akita. Ya tergantung papa mama ya. Ini kalau Siro enak nih. Up, man. Siro, up. Up, man. Up. Nah, kalau Ko Felix belum ada yang kayak gini anakannya kok. Belum dapat sampai sekarang. Sampai hari ini, semenjak buka kennel belum dapat. Belum. Biasanya dapat yang merah-merah gitu ya. Cuman ya yang merah itu warna favorit. Warna favorit. Nah, warna favorit. Ini disebutnya bisa dibilang kelainan genetik atau hybrid atau gimana sih? Bukan hybrid ya, kelainan genetik gitu ya. Warna kayak ini. Karena ini, kan kalau Felix bilang kan jarang ada nih warna kayak gini nih. Ini kalau kita register di Perkin dia akan masuknya ke red karena di sini ada red. Ada red. Cuman biasa kan anjing Akita itu yang warna putih, dia putih bersih. Hidungnya warna pink. Nah, kalau ini kan hidungnya hitam. Hachiko juga hitam. Ini. Memang sih lebih glamor ya putih ini ya. Nah, cuma kalau Akita asli karena hidungnya pink kan jadi kelihatan kayak babi gitu ya, Bu. Cuma biasa kalau hidungnya pink pasti enggak bakal ada merah-merah di sini nih. Oh, gitu. Kalau ini ada merahnya di sini nih. Bukan merah apa coklat sih kok ngomongnya? Merah. Merah ya? Uh-uh. Ini udah 11 tahun ya. Dulu buat dibreed juga ini? Enggak sih ini. Enggak, ini piara. Ya, memang buat pelihara. Ini si Roni walaupun gini kesayangan aku nih, Put. Oh, ini. Dia nih paling nurut. Kalau misalnya aku naik mobil, dia ngikut. Oh. Gitu. Nah, untuk
Japanese Akita shedding nggak kok? Shedding. Shedding pasti. Ya? Setahun ya, berapa kali? Grup 5 rata-rata pasti sama. Grup 5 shedding ya? Setahun, kalau yang jantan satu kali, kalau yang cewek dua kali. Ini lagi shedding nih. Tuh, kelihatan bulunya. Jadi kalau grup 5 itu grup anjing yang memang ada dari shedding. Terah zaman dulu ya kok ya? Japanese Akita, dog, primitive dog ya. Primitive dog. Jadi primitive dog itu ya anjing yang benar-benar anjing zaman dulu gitu kan? Ya. Japanese Akita, Shiba ya? Shiba, Pomeranian, Malamut. Husky, Alaskan masuk grup 5 ya. Tapi sebenarnya ada banyak kayak Kangal gitu-gitu. Kangal berapa itu? Alaba ya? Grup 9 ya? Iya, grup 9. Nah, ini kok matanya enggak sipit kayak yang coklat tadi ya? Nah, itu dari darahnya juga, buat papa mamanya mungkin agak begini. Agak sedikit belok gitu ya. Tapi gigi semua masih bagus ya kok? 11 tahun loh ini. Gigi. Nah, kalau misalkan nih Koko nih ya, beranak ada ngebreed berhasil yang warna putih begini nih. Kira-kira tuh harga berapa kok? Kalau aku sih pengennya customer puas. Harga itu berdasarkan kualitas, Bu. Enggak berdasarkan warna. Ya kalau dia warna putih gini, ya kalau kualitasnya memang kualitas harga 30, aku akan jual 30. Cuma kalau warna putih kualitas 80 juta, aku akan jual 80 juta. Berarti nggak beda sama yang coklat tadi aja ya? Yang penting kualitasnya. Sama ya. Gitu ya, jangan apa? Aku nggak suka karena dipatok karena langkanya gitu warnanya ya? Jangan goreng harga karena warna, maksudnya begitu loh. Ya anjing itu kan berdasarkan kualitas sebenarnya. Nah banyak warna-warna aneh jadi mahal itu kan karena digoreng. Karena digoreng. Benar nggak, Bun? Betul. Kayak kacang digoreng ya. Kira. Tapi kalau di Jepang sendiri kok masih banyak nggak yang warna putih begini? Harusnya ada lah ya. Panji dulu suka banget kan sama si Shiro ini. Iya, dia tahu aja barang bagus tuh memang orang. bukan barang, maaf. Tahu aja hewan bagus. Lu tahu lu matanya lu hewan langka apa enggak lu? Iya. Iya. Si Panji. Si Panji tuh tahu dia. Maksudnya yang warna-warna jarang kayak begini. Masih ini ya, masih sigap ya 11 tahun ya. Dengar suara aja masih ini ya. Alarm dog gak kok Dio? Enggak ya? Kalau dia diem banget. Dia diem aja ya? Diem banget ya ini anjingnya, Dit? Ngegonggong apa enggak? Hampir enggak pernah gonggong sih kalau dia. Tapi kalau misalkan orang enggak kenal masuk rumah tetap digigit kan kok? Dulunya si Shiro ini sempat galak. Dulunya sempat galak ya? Terus pernah sakit yang berak darah, apa namanya? Parvo. Parvo, kata dokter 3-4 hari lagi dia pasti mati. Terus aku nggak bawa ke dokter tuh, aku rawat di rumah, aku cekok, kasih obat seadanya. Tiba-tiba nggak diinfus juga, aku sudah pasrah dia mati nih, Put. Sudah pasrah. Soalnya pada bilang parvonya udah parah, sudah pasti mati. Aku umur berapa itu? 6 tahun. 6 tahunan. 5 tahunan. Terus aku taruh dalam rumah, aku cekok, aku kasih obat seadanya. Kata orang pada hari lagi mati, dia pada hari lagi bangun loncat-loncat, Bun. Sampai batuk gua. Semenjak itu dia jadi baik, jadi nurut banget. Jadi nurut banget. Si Adit tahu kan dulu dia galaknya seperti apa, Adit? Dia diambil umur berapa memang kok? Aku bawa pulang ke rumah itu 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Pernah aku titip di tempat temen dulu. Nah, anjingnya Ko Felix masih ada yang di Siberia nggak? Sekarang? Ada. Masih ada. Banyak juga ya? Ada. Itu udah beranak juga? Buat orang, buat pasar Eropa, ya ambilnya dari anakan sana. Soalnya kirim dari sini kan biaya juga. Biaya mahal ya. Jadi ada kerjasama juga sama orang yang ada di Siberia sana ya? Itu perang begini ada pengaruh nggak kok di Eropa tuh? Itu kan kalau di tempat aku kan Serbia, yang bermasalah itu... Ukraina ya? Rusia, Ukraina. Nah, si Ukraina itu dari Serbia ke Ukraina itu deket, Put. Deket kan makanya kan? Di Serbianya sebenarnya nggak ada... Nggak ada problem dampak ya? Sama sekali. Cuman di sisi ekonomi, kata mereka, ada... Pernah ya? Berarti kalau itu bisa lebih murah dong kalau dari import sekarang? Mungkin kali ya. Mungkin aku nggak itu... Belum ada anakan juga di situ, menjak perang. Ya? Menjak perang. Jangan di breeding dulu, orang lagi perang. Mau jual kemana ntar? Iya. Iya deh. Jadi ada si Inazuma juga masih ada di dalam sana ya. Boleh lihat nggak sekalian kita review? Inazuma lagi rontok ya. Oh, lagi rontok ya. Jangan dulu dah. Keluarin si Daiko pakai tali coba, Dit. Oh iya. Sekalian kita mau lihat tali khas Jepang ya.
Cira masuk ya, Man. Cira, Man. Nurut ya. Pakai ambil kalian. Ini kandangnya kayak begini kok. Iya. Bersih ya. Padahal yang kerja Adit doang. Enggak, ada. Oh, ada si satu tadi si Leo ya. Ada Leo, ada Leo. Anjing itu yang paling penting kandangnya nyaman. Ini hasilnya aja berapa PK kok? 4,5 PK. 2 PK, 1,5, 1,5. Berarti 5 PK. 5 PK ya. Dingin enggak, Bro? Dingin ya. Hah? Lebih dingin dari kamar gua. Kamar gua cuma PK kok. Nih kita lihat si kita ini. Kita temuin di luar ya, Bro. Daikin. Dia Daikin, mereka asli Daikin. Siapa Daiko? Daiko. Daiko. Itu import. Import. Beli baru apa udah lama kalau yang ini? Kayak gua baru dengar deh si Daiko nih. Di rumah sudah ada dulu tuh. Oh, udah ada ya? Tuh, lihat. Nah, ini ya. Ini pakai tali khas Jepang ya, Go ya. Staking di sini, Dit. Kita ambil dari sini ya, Bos. Stake. Bu. Nah, Ko Felix kalau show juga bawa sendiri kan kok? Banyak bawa. Bawa sendiri bawa kan? Enggak pakai handler orang lain ya. Mm-mm. Kenapa tuh kok? Lebih puas apa gimana tuh? Kan anjingnya lebih dekat ke aku. Daiko. Suka enggak tipe muka begini, Bud? Lihat udah jiwanya keluar banget. Oh, kan? Cakep ya. Ini talinya tali khas Jepang nih ya teman-teman ya. Nah kalau Usio juga pakainya tali ini kok? Kalau di Eropa tiap tanding kita pakai tali ini, Put. Kalau di Indonesia? Di Indonesia kadang-kadang ada juri yang kurang suka sama tali ini. Alasannya kenapa itu biasanya? Ya aku juga agak bingung sih. Sebenarnya Japanese kita karena kita tarik ini mukanya jadi kelihatan banget kan? Oh aslinya begini gitu. Dari samping aja bagus banget nih. Maiko, no. Enak ya kalau lihat Akita tuh mukanya tuh ya bulat gitu. Kayak beruang. Nih kupingnya juga cakep ya dia. Eko, makan sehari sekali dua kali? Dua kali. Dua kali. Eko, Man. Biar jaga badannya gimana, Eko? Biar nggak kegemukan. Ya, kita tiap hari kita pantau ya, Dit ya. Ya misalnya kalau lagi kurang, lagi terlalu gendut, ya porsi makannya kurangin. Kita kurangin. Nah, kalau buat anjing show sendiri, sebenarnya itu main timbangan atau main anatomi? Anatomi sih, Bud. Lebih ke anatomi ya. Terbaik gitu. Ya harus compact gitu. Ya sebenarnya kalau buat Japanese kita, Urajiro ini sebenarnya penting, Bud. Kalau di grup 5 nih buat si Japanese ya. Iya, buat Japanese kita. Cakep ya dia. Ini udah menang apa aja kok? Ini tadinya buat program show, tiba-tiba kan corona. Ya udah, akhirnya belum sempat show nih. Enggak sempat show. Kemarin yang di Bandung enggak? Yang di Bandung malah yang aku keturunin yang cewek. Oh, yang cewek. Hokinya dapat best baby in show tuh, Put. Ini enggak turun kenapa dulu? Lagi shedding. Enggak, pas kemarin kan di Bandung mikirnya jurinya lokal, Put. Ya udah yang itu yang aja. Biasa aja deh turunnya. Ya udah, Kak Felix, thank you ya. Udah kasih lihat koleksi anjingnya. Tadi ada anakan juga 3 ekor buat teman-teman. Udah laku semua, Lom? Udah laku semua. Ya udah, nggak jadi nawarin ke teman-teman ya kalau begitu, kalau udah laku mah ya. Sampai jumpa dan sampai ketemu di vlog berikutnya. Kita akan ke samping loh, tempat Cina tali. Sampai jumpa teman-teman. Ada kok. Ada.